أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bersama lagi malam ini, di mana pada malam ini kita bawakan tajuk yang sama pada minggu lepas, iaitu tentang hikmah dan kelebihan mengalungkan azan di telinga bayi yang baru dilahirkan. Apa yang telah kita belajar pada minggu yang lepas tuan-tuan ialah bagaimana syaitan antara makhluk yang hadir ketika bayi dilahirkan. Dan inilah yang biasa kita faham dan kita tahu, itulah tu. Bila lahirnya bayi, adalah syaitan bersama yang cuba untuk mengganggu, yang cuba untuk menyakiti bayi yang baru lahir ini. Di mana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah kita baca pada minggu yang lepas, mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tiada daripada anak-anak Adam yang dilahirkan kecuali diganggu oleh syaitan ketika dilahirkan. Lalu bersuaralah dia, mengangkat suara, berteriak, menangislah dia daripada gangguan tadi, kecuali Siti Maryam dan anaknya Nabi Isa alaihissalam. Jadi laungan azan ini tuan-tuan adalah untuk menjauhkan syaitan daripada rapat kepada bayi yang dilahirkan ini. Dan kita kena faham juga bahawa malaikat pun hadir juga. Yang kita kena ingat bahawa malaikat pun ada juga semasa bayi dilahirkan. Dan begitu juga ibu bapa dia lah. Ini yang kita nak supaya kesemuanya hadir, bukan hanya syaitan saja hadir. Kita nak ibu bapa dia pun hadir semasa dia lahir. Malaikat kita nak hadir ketika bayi dilahirkan. Dan kita nak supaya syaitan ini dijauhkan, dihambat, dikeluarkan daripada tempat kelahiran bayi tadi. Dan proses ini berlangsung secara azan yang telah kita sebutkan tuan-tuan pada minggu yang lepas ini. Jadi mengenai kehadiran malaikat ini, kita nak baca suatu hadis pada malam ini yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan sebuah hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا ولدت الجارية بعث الله عز وجل إليها ملكا يزف البركة زفا يقول ضعيفة خرجت من ضعيفة القيم عليها معان إلى يوم القيامة وإذا ولد الغلام بعث الله إليه ملكا من السماء فقبل بين عينيه وقال الله يقرئك السلام. Ada hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani ini menampakkan pada kita sebenarnya apa yang kita tidak nampak dengan mata kasar tuan-tuan. Bukan hanya syaitan saja yang mari ketika bayi dilahirkan ini, tapi yang mari juga ialah malaikat tuan-tuan.
Inilah yang kita boleh faham daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dilahirkan bayi perempuan, apabila anak puan dilahirkan, lalu Allah Ta'ala menghantar kepadanya malaikat. Jadi kalaulah anak puan dilahirkan, Allah Ta'ala hantar kepadanya malaikat, tuan-tuan. Adalah tugas dia ni, bukan mari saja. Kalau malaikat ni dihantar oleh Allah, bukan saja-saja mari, tak ada kerja mari, tak ada. Dia utusan daripada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Jadi bagi bayi perempuan pun ada kelebihan dia. Walaupun masyarakat jahiliah tidak suka bayi perempuan ni, tapi Allah Ta'ala tetap menghantar malaikat untuk menyambut bayi perempuan pada awal kelahirannya, tuan-tuan. Di mana hadis ini mengatakan apabila dilahirkan anak perempuan, maka Allah Ta'ala mengutuskan satu malaikatnya yang memberikan berkat sepenuhnya, yang menyambut dengan keberkatan. Lalu malaikat itu berkata, budak yang lemah keluar daripada perut ibu yang lemah. Dia kata begitu, tuan-tuan. Jadi apa yang boleh kita faham di sini, bagaimana anak lelaki dan perempuan ini tidak ada bezanya, tuan. Malaikat tu mari walaupun anak perempuan. Setengah di kalangan kita ni yang mana ramah dah anak perempuan, tentulah setiap kali dengar anak perempuan pula tak berapa gembira mana pun ada. Ini perangai jahiliah. Perangai jahiliah yang pernah disebutkan dalam kebanyakan syair-syair lama dulu gitulah. Apabila dapat anak perempuan ini yang disebut oleh Allah Ta'ala, aduh, mereka menjadi maruh. Idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Bila diberitakan mereka mendapat anak perempuan, maka merah padam mukanya, tahan maruh, tahan ada geramnya kerana payah untuk nak mendapatkan anak perempuan ni. Masyarakat jahiliah minum susu singa nak oleh anak jantan tu. Amat dulu masyarakat jahiliah kerja singa nak oleh ke susu kan senang. Dengan senang mainan susu kambing tak apa, ni singa kerja ambil susu daripada singa nak oleh anak jantan. Zaman jahiliah, zaman dulu, anak payuh bagi orang sebegini nak memahami kurniaan Allah Ta'ala. Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u zukur au zawijuhum zukranan wa inasan. Mana Allah Ta'ala lah yang beri hak puan, dan Allah Ta'ala juga yang beri yang lelaki. Dan dia juga yang boleh menjadikan kamu mandu, tak boleh langsung pun dia juga. Ni yang perlu kita kemah dalam diri kita. Jangan kita terikut-ikut dengan masyarakat jahiliah yang tidak menyukai kelahiran anak perempuan dalam kehidupan mereka, yang mana mereka menganggap ia sebagai suatu usial dan boleh menyebabkan keturunan mereka menjadi hina kerana menjaga anak perempuan daripada gangguan-gangguan semasa di zaman tersebut. Jadi apabila dilahirkan anak perempuan ini, tuan-tuan, datangnya satu malaikat yang mana meraihkan dengan penuh keberkatan, lalu mengatakan yang lemah ini datang daripada ibunya yang lemah. Dia doakan, dia tahu bahawa anak perempuan ini lemah, nak dapatkan hak dia ni memang selalu kalah lah.
Kebiasaannya kalau lah anak puan ni nak menegakkan hak dia payah sikit banding dengan lelaki. Ya. Ha, dia tahu bahawa dia kata yang lemah ini datang daripada ibu yang lemah. Malaikat pun tahu kelemahan yang ada pada anak perempuan masih merah lagi keluar daripada mak dia. Ha. Lalu malaikat pun mendoakan al-qayyimu alaiha mu'anun ila yaumil qiyamah. Penjaganya dibantu oleh Allah sehinggalah hari kiamat. Doa para malaikat pada bayi perempuan.